Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital seperti sekarang ini, kebutuhan akan koneksi internet sudah menjadi barang yang hampir mendekati wajib. Nah, salah satu cara kita untuk mendapatkan akses internet yaitu dengan menggunakan modem. Untuk era belakangan ini, yang paling banyak digunakan juga modem mini atau MiFi. Secara default atau secara kegunaan memang MiFi diciptakan atau dibuat dengan tujuan untuk kebutuhan koneksi internet mobile. Jadi dia tidak fix, dia menggunakan baterai. Akan tetapi bagi beberapa atau sebagian orang yang mobilitasnya tidak terlalu tinggi dan menggunakan MiFi, keluhan yang sering diutarakan yaitu masalah baterai. Jadi kenyamanan dalam berinternet terganggu oleh kapasitas baterai yang tersedia. Sementara modem yang fix yang tidak mobile itu harganya lebih mahal. Nah, oleh karena itu saya punya beberapa cara bagaimana menggunakan MiFi dengan baterai lebih awet. Kenyamanan dalam internet kita tidak akan terganggu dengan habisnya baterai. Ada beberapa cara yang banyak digunakan orang. Di antaranya yaitu dengan cara membuat baterai palsu atau fake baterai, dummy baterai. Caranya yaitu ada yang menggunakan rangkaian elektronik yang menggunakan kapasitor sebagai pengganti baterai. Kapasitor seperti ini sebagai pengganti baterai. Ada juga yang menggunakan baterai tipe HP lama seperti ini, BL5C, sebagai pengganti baterai dari MiFi. Oh ya, MiFi yang saya buat percontohan di sini adalah keluaran dari Smartfren yaitu M3Y. Tapi cara ini juga bisa digunakan untuk jenis MiFi yang lain. Jadi ada yang menggunakan baterai tipe BL5C seperti ini sebagai pengganti baterai. Sedangkan baterai asli dari M3Y adalah seperti ini. Kerugian jika kita menggunakan dua cara tadi ini, yaitu baterai kecil atau kapasitor, itu gini, di dalam sistem komponen di dalam MiFi-nya itu ada sebuah sistem yang dia berfungsi untuk mengontrol kapan arus masuk dan kapan arus masuk untuk mencharger baterai dan kapan dia harus mengkat dari arus tersebut. Nah, dengan dua komponen ini kan kapasitas chargernya kan kecil, jadi dia akan ada proses charger dan potong arus itu terjadi berulang-ulang. Jadi dikhawatirkan komponen pengontrol arusnya itu bekerja terlalu berlebihan dan bisa menimbulkan kerusakan. Nah, jika komponen itu nanti rusak, nanti pada saat kita pasang baterai aslinya, pada saat kita charger, bisa jadi dia menjadi overcharger. Jadi ketika baterai ini penuh, sistem untuk mengkat dari arus di dalam perangkat MiFi-nya itu sudah tidak berfungsi, sehingga dia terus mencharger dan bisa terjadi overcharger. Oleh karena itu saya lebih memilih untuk menggunakan alternatif pengganti dari tegangan yang ada di baterai ini. Kita cari sumber arus, sumber tegangan yang mirip dengan baterai MiFi yang aslinya. Jadi kita nggak pakai baterai MiFi yang aslinya ini, kita ganti dengan sumber tegangan lain yang serupa. Nanti diharapkan ketika kita membutuhkan koneksi mobile, baterai ini bisa kita pakai lebih awet, karena jarang kita pakai pada saat kita tidak mobile. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita langsung saja simak. Oke, untuk hal yang pertama yang harus kita ketahui sebelum kita membuat alternatif daya dari MiFi ini, pertama kita harus tahu dulu kapasitas tegangan dari baterai asli dari MiFi ini. Jadi kita tahu berapa besar tegangan yang dibutuhkan oleh MiFi ini. Kita cari tulisan aja di ini, di baterai aslinya. Di sini ada 3,8 volt. Untuk arusnya ini nggak terlalu ngaruh sih sebenarnya.
Jadi kalau misalnya nanti sumber tegangan barunya itu lebih, arusnya lebih besar, nggak masalah. Yang penting jangan lebih kecil aja. Kalau nanti lebih kecil, ya nggak bisa. Kalau lebih besar nggak apa-apa. Yang penting ini tegangan maksimalnya adalah 3,8. Jadi nanti kita set tegangan maksimal dari sumber daya alternatifnya nanti maksimal 3,8. Jangan sampai lebih. Kalau kurang sedikit tidak masalah. Nah, alat yang kita butuhkan, alat yang saya pakai yaitu ada dua sih sebenarnya, simpel banget. Jadi yang pertama yaitu ini saya pakai power supply switching. Nah, power supply switching ini saya dapat dari bekas power supply-nya printer. Jadi printernya rusak, power supply-nya saya ambil dan saya pakai seperti ini. Anda juga bisa pakai power supply yang semacam seperti ini, switching, sama-sama switchingnya juga, atau power supply yang lain. Yang penting dayanya tidak sampai kurang dari 3,8. Kalau power supply yang saya pakai ini 30 volt sebenarnya dayanya, tegangannya. Nah, untuk mendapatkan tegangan yang sesuai, maka yang kedua kita harus pakai yang namanya penurun tegangan DC. Ya, seperti ini. Ya, saya tambahkan penurun tegangan DC seperti ini, kotak kecil ini. Ini kit-kitannya yang jual di toko online banyak. Saya dapat harganya itu 12 ribuan. Jadi keluar arus keluaran dari power supply ini masuk ke in-nya dari penurun tegangan ini. Terus keluaran dari step down atau penurun tegangan ini baru masuk ke MyV-nya. Ya. Untuk MyV-nya, ya, untuk mengatur seberapa besar voltase dari tegangan itu kita bisa atur dengan mengubah skru pada potensiometernya, potensiometer yang ada di penurun tegangan ini. Jadi di sini memang disediakan potensiometer untuk mengatur berapa tegangan yang kita inginkan. Potensiometernya seperti ini. Kotak ini sudah saya lepas dan saya tempel di luar dari boxnya ini. Ini skru kecil ini. Nah, skru kecil ini adalah baut untuk mengatur keluaran tegangan yang diinginkan. Nah, terus untuk masuk ke MyV-nya, untuk menentukan plus minusnya kita cukup lihat dari baterainya. Nah, baterainya seperti ini kan ada simbolnya plus sama minus. Jadi yang sebelah luar sini itu plus, sebelah dalamnya sini minus. Nah, sini ini kan ada tiga pin sini. Untuk pin yang tengah itu adalah pin kontrol. Jadi dia berfungsi sebagai memberi sinyal atau trigger kepada sistem di sini bahwasanya baterai sudah full kalau pas kita charge itu. Kalau baterai sudah full, maka sistem akan memotong arus yang masuk ke dalam baterai. Nah, untuk proses ini yang tengah kita nggak pakai. Kita pakai yang dua, kanan dan kiri. Yang sebelah luar adalah positif, yang sebelah dalam adalah negatif sesuai dengan baterainya seperti ini. Oke, akan saya coba berapa keluaran tegangan yang didapat. Colokan dulu. Nah, di situ saya dapat 3,77 volt. Jadi di bawah sedikit dari ini, dari ketentuan dari yang kapasitas baterainya. Tapi saya sengaja untuk menurunkan sedikit supaya voltasenya tidak terlalu besar, jadi nanti untuk pemakaian jangka panjang MyV-nya tidak terlalu panas dan lebih awet menurut saya gitu. Saya pakai sistem ini itu sudah hampir 1 bulan dan alhamdulillah sudah normal aja dan lancar gitu lah. Oke, untuk saat ini kita nyalakan ya MyV-nya. Nah, itu nyala. Untuk ini indikator 2 ini memang sudah mati. MyV-nya ini bekas sebenarnya. Saya belinya bekas. Untuk indikator baterainya, nah dia itu sebenarnya indikator baterainya kan ada 3. Kalau full itu biru, kalau
hijau sini ini agak di bawahnya full sedikit, terus kalau merah itu kan kurang. Ini saya setting untuk hijau ya, di tengah-tengahnya. Nah, nyala seperti ini. Jadi dengan pemakaian seperti ini, maka Mavi ini nyala 24 jam sehari, sehari full pun tidak masalah, dan kita juga nggak usah repot-repot untuk setiap hari mencharger baterai dari Mavi ini, karena kita sudah dapat tegangan dari power supply ini. Terus keuntungan yang lainnya yaitu nanti kalau suatu waktu kita mau mobile, ini baterainya ini masih bagus untuk dipakai, tidak gampang kembung. Nah, seperti ini. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Apabila video ini dianggap, silakan di-share. Jangan lupa juga subscribe dan diaktifkan tombol lonceng. Oke, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.